kenapa dia? Pasukan Kediri menyerbu Lupandak, rumah-rumah dibakar dan penduduk dibunuh. Kurang ajar. Kita harus balas perlakuan mereka. Jangan memberi pendapat yang simpang siur. Kita tunggu perintah Gusti Sang Ramawijaya. Tapi hamba yakin, mereka tidak mungkin menemukan jalan tembus dari Lopandak ke Majapahit ini, Gusti. Apa mungkin ada orang Lopandak yang berkhianat melaporkan kegiatan mereka kepada Begundal Kediri yang di Jasin Wungkal? Tidak ada, Raden. Saya jamin. Hampir seluruh penduduk Lopandak binasa. Juga karena kesetiaan mereka kepada Gusti Wijaya. Ini semua buntut dari bentrokan hamba dengan orang-orang Kediri yang berlaku sewenang-wenang di Lopandak. Karena dua orang dari mereka tewas. Lalu bagaimana? Kita susun kekuatan dan menyerbu mereka? Kita butuh berpikir lebih tenang, Kakang Lawi. Tidak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan otot. Ada hal-hal tertentu yang harus kita selesaikan dengan otak. Lantas, apa kita diamkan perbuatan mereka seenaknya? Pertama Lopandak. Sebentar lagi Kambang Arum, Kambang Rawi. Dan akhirnya Majapahit. Kita akan diamkan. Saya akan minta keadilan pada Paman Prabu Jayakatwang. Kalau perlu, saya akan mohon Paman Arewira Raja untuk menggunakan pengaruhnya pada Kediri. Yang penting, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Dan yang lebih penting lagi, kita harus bisa menyembunyikan gegaman-gegaman kita kalau sewaktu-waktu ada priagung dari Kediri yang datang kemari. Menurut hamba, yang juga sangat penting, menjaga rapat tempat pembangunan Kedaton Majapahit. Saya ingin tahu kemajuan yang sudah dicapai oleh Wijaya di Tanah Tarik. Siapkan keperluan berburu, sekalian dengan kema. Saya ingin tahu bagaimana dia meladeni saya berburu. Kalau Ayahanda Prabu ingin melihat kenyataannya, jangan ada pemberitahuan ke sana, supaya mereka tidak sempat menyembunyikan kekuatan yang sedang mereka persiapkan. Kenapa kamu begitu dendam kepada Wijaya Ardaraja? Karena dia adalah duri keturunan Ken Arok dalam daging Terah Tunggul Ametung. Kami akan berkunjung ke kemah Gusti Prabu nanti malam. Tolong sampaikan. Baik, Gusti. Kami mohon pamit. Tidak salah Wijaya memilih tempat ini. Cukup subur. Ayahanda Prabu tidak khawatir. Dengan daerah yang subur ini, mereka akan berkembang menjadi besar. Daerah yang subur akan membuat rakyatnya adem ayem. Tanpa gelombang dan tanpa gejolak.
Mereka akan tidur nyenyak begitu matahari terbenam. Karena siangnya sudah kelelahan menggarap sawah atau ladang mereka. Bagaimana kalau suatu saat nanti daerah ini menjadi bandar perdagangan? Bukankah kita tahu semua bahwa negeri yang mempunyai bandar akan cepat berkembang untuk kemudian menjadi kekuatan? Sebagai daerah bawahan, Wijaya harus mematuhi larangan untuk membuat bandar. Bukan saja Tarik, tapi juga Songgoriti, Sedayu, dan juga Madura. Kalau mereka membangkang? Apa susahnya menghancurkan daerah bawahan yang memberontak? Jangan, jangan. Kita damai saja ya. Ayo. Nini, kalau kamu sebagai orang Singosari yang dikalahkan oleh Trah Kediri, apa yang akan kamu lakukan saat ini? Ya, seperti sekarang ini, kita jauhi orang Kediri. Betul. Nah, kalau kamu dengar ada sanak Sang Prabu Kertanegara mendapat tanah perdikan dan membangun dukuh atau perkuhan atau apapun namanya, apa yang kamu pikirkan? Siapa? Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri. Tidak pernah tahu tentang bangsa dan negerimu. Mulai lagi. Jangan, jangan. Maafkan saya, sanak kadang. Gusti Prabu itu adalah dia Sang Rama Wijaya beserta istri-istrinya. Dan juga para rake-rakenya yang masih setia. Seperti Raden Ranggelawe dan Tuan Nambi. Di mana mereka? Kamu pun bertanya di mana mereka. Memangnya tidak boleh? Oh, boleh. Siapapun yang cinta kepada Wangsa Tumapel, boleh. Demikian pun Kamandanu. Tapi ingat, dia itu putranya Empu Hanggareksa. Empu kepercayaan Gusti Prabu Kertanegara. Dan muridnya Empu Ranubaya. Aku yakin dia pasti ke sana. Aku dengar Gusti Wijaya itu berada di Tanah Tarik. Kali ini ucapanmu luar biasa, Sapi Ompong. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kubayangkan. Begini, Rowang. Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang kesana. Omonganmu masuk akal. Loh, jadi kita berpisah lagi. Cuma sementara, Rowang. Bilang saja sama Nini Mesin, aku akan pulang bawa Kamandanu. Kami mengaturkan sembah, Gusti Prabu. Wijaya, saya menagih tawaranmu. Ingin menjajal menjangan atau kerbau liar di alas Tarik ini. Kedatangan Paduka ke sini benar-benar anugerah yang tidak terkira. Hamba sendiri yang akan mengantarkan Paduka untuk mendapatkan buruan yang banyak. Saya curiga hutan di seberang sana, Paman Patih.
buayanya. Saya curiga, apakah buaya-buaya itu sengaja dipelihara di rawa ini? Kamu tahu letak desa Lopandak Wijaya? Hamba baru mendengar nama desa itu, Gusti Prabu. Lopandak. Apakah pedukuhan itu jauh dari sini? Ada apa, Gusti? Menurut Arda Raja, desa itu sedang mempersiapkan diri untuk memberontak. Maka dengan terpaksa dihancur luluhkan. Hamu! Menurut hamba, tindakan Adi Arda Raja benar adanya, Gusti Prabu. Menyiram api sebelum besar. Mula-mula saya memang marah pada tindakan Arda Raja yang sewenang-wenang. Tapi alasan dia dan juga Patih Kebo Mundarang cukup masuk akal. Bahwa sebuah negara bisa membangun kalau bebas dari gejolak keamanan. Dari mana kalian? Kenapa tadi tidak ikut berburu? Ternyata Wijaya tidak bohong bahwa hutan Tarik sangat kaya dengan binatang buruan. Kami berburu binatang yang lain, Ayana Prabu. Binatang apa, Arda Raja? Apa kamu berburu macan? Kami berburu binatang pelarian dari Lopandak yang saya duga masuk ke daerah sini. Apa maksud Adi? Mencurigai kami melindungi orang-orang pelarian dari Lopandak. Terbalik, Wijaya. Saya mencurigai sebagian orang-orang Lopandak adalah anak buahmu. Maaf, Gusti Prabu. Tuduhan ini harus diluruskan, karena ini menyangkut sumpah prasetya hamba pada Paduka. Silahkan hancurkan pedukuhan kami. Kalau memang Adi menemukan bukti bahwa kami terlibat atau ada hubungannya dengan orang-orang Lopandak, Arda Raja, kamu sudah membunuh suasana perburuan yang gembira ini. Sebagai seorang pangeran patih, mestinya kamu bisa menjaga mulutmu. Kakek mau oleh-oleh apa? Rusa, kelinci, atau celeng? Wuni, hutan itu bukannya pasar. Kamu ini kok senangnya jumawa. Rezekimu ditentukan oleh sang pencipta. Wuni berangkat dulu, kek. Mari. Yeah.
tidak kamu tangkap? Mana mungkin kami mampu, Kakang. Dewi Sambi dan Gusti Empotong Bajil sendiri keteter melawan dia, Kakang. Benar juga. Kita harus segera memberitahu Empotong Bajil. Kenapa Nini bersekutu dengan pasukan pendekar yang dipimpin Patih Kebo Mundarang? Padahal mereka jahat dan kejam. Jahat dan tidak jahat, hanyalah masalah ke arah mana kita menghadap. Di tempat yang sama, kita bisa mengatakan utara, juga bisa mengatakan selatan. Tinggal membelokkan wajah kita saja. Bagaimana jelasnya? Saya bisa lebih leluasa mencari tahu orang Singosari yang telah menyengsarakan ibu dan saya sendiri kalau bergabung dengan mereka. Karena merekalah yang berkuasa saat ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa kekuasaan adalah kekuatan. Nini akan tetap menjadi anak buah Tong Bajil? Terus terang, saya muak dengan orang tua biadab itu, juga Dewi Sambi. Karena mereka bajingan-bajingan yang diberi kekuasaan oleh Gusti Patih Kebo Mundarang. Daerah apa ini? Dinginnya membekukan tulang sumsumku. Sontoloyo. Jangan-jangan aku berada di alas Tengger. Mestinya aku mengambil arah utara. Setan alas. Ini pasti alas Tengger. Air minum pun hampir beku. Sontoloyo. Ayo, Kakang Kamandanu, mandi, ayo. Biar segar, Kakang. Ini dulu. Saya masih mau memanaskan darah di paru-paru dan jantung saya. Nini Raga Runting, Nini ada di sini. Aku ada di mana-mana. Begitu ya kamu memperlakukan istri yang sedang hamil besar. Menelantarkannya setelah mengecap madunya. Apa maksud Nini? Masih bertanya pula. Kamu mau lari dari tanggung jawab, Ksatria? Itu sikap putra empu yang Linowe. Hah? Ini bukan karangan, Nini. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa mesin dan panci. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Yeah.
Jadi, gadis yang Nini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Pukulan segara geni. Hanya satu dukun yang bisa mengobati. Nyai Congcorang. Kamu ke Bukit Penambihan. Kakang! Kakang Kamandanu! Kakang! Kemana itu orang? Saya harap Nini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Asal kamu tahu, Nini Mesin pun sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kasihan dia kesepian. Dan sepertinya perutnya sudah semakin tua. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Ya, saya pasti pulang, Nini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak mau, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Mana Kamandanu? Ada. Kamu tidak masak untuk sarapan, Wuni? Malas. Ada apa? Kalau ada persoalan, mbok dirembuk. Kalau ada masalah, pecahkan bersama. Kamu bertengkar dengan Kamandanu. Dia tiba-tiba tidak mau diajak bercanda. Dia sengaja mau menjauhi saya. Entahlah, salah saya apa? Seberapa jauh kamu mengenal dia? Sebelum dia saya tolong, sudah beberapa kali kami bertemu. Dia menghancurkan ibu. Jangan pukul rata begitu. Apa pernah dia menyatakan cinta padamu? Tidak mandi, Kakang? Belum. Nanti, Wuni. Badan saya masih kurang enak. Sebenarnya, ada persoalan apa, Kakang? Saya lihat sejak di pinggir kali tadi, Kakang jadi murung. Tidak ada apa-apa, Wuni. Saya rasa saya hanya perlu istirahat. Berangkat, Kamandanu. Nini, sebagai orang yang lebih tua dari saya ingin minta pendapatmu. Sudah, jangan banyak alasan, Kamandanu. Saya sudah hafal watak lelaki. Nini, saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang-orang yang dengan tulus telah menyelamatkan jiwa saya. Saya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri, tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu terbuka, makin bagus. Rupanya, kamu pun juga seekor serigala. Wuni, tunggu. Saya harus menjelaskan. Segalanya sudah jelas, Kamandanu. Aku sudah mendengar semua omonganmu. Kamu sengaja menutup-nutupi
bahwa kamu sudah punya istri, supaya dengan gampang kamu bisa menodai aku, iya kan? Maaf, saya tidak serendah itu. Jangan mendekat, dan jangan sentuh aku. Bahkan bayanganku pun tak sudi kamu sentuh. Dengar dulu, selama ini saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara, tapi belum pernah ada. Tidak, selama ini kamu pasti menunggu waktu untuk bisa menodai aku, bajingan! Anak itu pasti murid juga tak Brahma. Aku kenal jurus-jurusnya. Ayo, balas aku pengecut. Kamu pikir aku tidak tega membunuhmu? Benar-benar luar biasa. Masih muda tenaga dalamnya begitu tinggi. Untung Kamandanu memiliki dasar cukup kuat. Wuni, apa-apaan kamu? Dia telah menyakiti hati saya, Kek. Lalu dia mau kau bunuh? Iya. Kalau begitu buat apa kamu menolong nyawanya? Artinya, apa yang kamu lakukan selama ini tidak ikhlas. Kau masih kenal aku, Sugata Brahma? Wajahmu terus terang aku lupa. Tapi melihat tingkahmu, kamu pasti Nini Raga Runting. Cucumu sungguh hebat, Sugata. Masih muda, jurus lengan seribunya begitu sempurna. Cucumu naksir sama dia. Hati-hati, dia sudah punya istri yang hampir melahirkan. Bawah ini. Panji, ambil air di baso, cepat. Baik, Nek. Tahan.
nafasmu. Tahan. Ya, hembuskan. Ya, tarik nafas. Tahan. Ayo, hembuskan. Iya. Sini saja, tunggu saja sampai ada tanda. Mesin, bagaimana mesin, Ki? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia sangat mencemaskan kamu. Kau bayi yang cantik.